So, kita akan zoom. Nampak ke tak ni? Ah, tu dia. Durian. Mana lagi durian? Durian. Mana lagi durian? Durian. So, ni cempedak, durian. Bah, yang pokok tinggi ni apa, bah? Ni. Durian jugalah ni. Ha, tu. Kat atas sana. Ada, ada. Ha. Ui. So, yang sana pun durian juga. Pokok durian. Durian. Hari tu berapa pokok bah durian? Ha? 23. Saya ingat. Ini check balik. Ha? Dah naik dah ni. Pokok-pokok kecil apa semua ni. Kayu-kayu ni lah kita akan potong-potong-potong nanti buat rumah. Siapalah agaknya yang nak potong tu.
Ngejang bah. Pokok ni cucuk tak ada. Nak kena tebang. Dia dia nak racun tiga ni. Ha. Tak boleh tebang kena pokok durian. Dia jatuh belah sana kena pokok orang ni. Ini kepala ni. So yang kalau kawasan yang apa padat dengan pokok belah-belah sana tu, maknanya tu dah tanah orang lain dah. After the road, dia set. After the road. Kita boundary yang main kat jalan ni. Habis tu ni? Mana? Yang pokok-pokok banyak ni? Yang semak lagi tu? Mana semak mana? Ni depan kita ni lah. Yang ni? Ha. Ni bagi kita lah. Ni kita, ni kita, ni. Semua ni kita ni. Yang, yang kawasan potong. Dah potong lah, yang dah bersih lah. Ha. Agak-agak berapa lama lagi bah? Sebedak ni? Sebedak ni dia lambat sikit pada ni. Durian. Durian itu dulu. Masak lah dia. Dan ni kurang durian. Dulu yang ni dia consider pendalaman ni. Minum ke? Haa, minum-minum. Tengok semut. So, kita tengok saiz. Kan, dia very small lah. Belum lagi. Dalam masa 2 bulan ada bah? 2 months time. 2 bulan lagi barulah. Yang ni MP belah sana sikit. Ramai guna juga terlepak kena pokok. So jadi tuan tanah nanti dia tengok video ni dia tahu. Pokok ni yang ada. Pokok ni yang ada. Wash tower tu kami sampai dia. Itu nak buat dulu. Where is the fruit? Cannot see it. Ni nampak lah. Dekat.
Nanti jenuh juga bah. Buah pun tinggi-tinggi. Macam awal dulu. Tumbuh keliling.